Everyone, how is it going and welcome back. This is the moment. Kumaha Dara Ramang, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Sehat-sehat semuanya dan lancar kegiatannya. Dan bagi yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang juga. Salam kenal, mudah-mudahan nanti bisa suka dengan videonya. Dan sekarang masih dengan Reza Jeneponto. Saya akan mereaksi Reza yang di sini judulnya itu Seberkas Sinar. Tahu kan lagu ini? Ya. Ini adalah lagu almarhum Nike Ardila. Di sini keterangannya live TPRI Kenangan Masa Tribut Nike Ardila. Itu lagu-lagu Nike Ardila ketika dinyanyikan oleh Reza Jeneponto ngena banget. Enggak percaya? Coba kita lihat secara langsung di sini Reza menyanyikan Seberkas Sinar. Are you ready? Let's jump into it right now. This is Reza Jeneponto. Enjoy the video. Seberkas Sinar. Oke, kita langsung mulai saja ya. 1, 2, dan klik. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Five melody zaman dulu memang kayak gini slow rock. Wih, pemain senior. Ini gayanya Reza Lady Rocker. Sebentar saya stop dulu. Ketika nyanyi pertama ya, bisa langsung terasa di sini aura Nike Ardilanya yang disampaikan, yang dinyanyikan oleh Reza. Apalagi pas ditunjukkan ya di sini tadi ada foto-foto Nike Ardila. Kemudian ya di sini Reza gayanya tuh dapat banget, pro banget ya di sini. Seperti Dipa itu pas gerakan-gerakan tangannya sambil live. Improve sekali Reza Jeneponto. Bener. Apalagi setelan yang berwarna hitam. I love it. Rocker.
Lady Rocker, Ressa Jeneponto. Kerasa banget kan ya? Suka sound gitarnya. Ressa Jeneponto. Wow. Di sini kan yang pengiringnya itu para senior ya, yang memang sudah, saya yakin sudah tahu karakter musik slow rock, karakter musik Nike Ardila. Dan di sini Ressa terlihat yang paling muda di sini. Dan di sini saya yakin mereka pengiring dan backing vokalnya sangat mengakui kualitas Ressa Jeneponto dalam menyanyikan lagu slow rock, apalagi Nike Ardila. I love it gitu, I love it. Dibawa, kita selalu dibawa, dibawa mengenang almarhum ya, dengan membawakan lagu-lagunya. Dan Ressa selalu membuat hidup kembali lagu-lagu yang memang kita sukai pada zamannya, yang booming pada zamannya, dan dibawa ke zaman milenial ini, kemudian dibawa lagi ke zaman Gen Z. Keren. Nah, ini jarang orang seperti Ressa ini. Love, love and love for Ressa. Ini tuh baru yang dari rekaman, yang memang dari seseorang rekaman, enggak langsung lihat dari TV-nya ya. Di sini kita direkam lewat layar monitor itu, monitoring di sini. Itu udah buat kita merasa apa gitu ya, terkagum-kagum, apalagi pas langsung lihat dari TV-nya, yang soundnya itu memang yang sangat jelas sekali. Tapi di sini jelas meskipun dari rekaman kamera, gak tahu kamera HP, gak tahu kamera DSLR atau mirrorless semacamnya. Mantap sekali. Salam lehoy. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya ucapkan. Salam Demam Man. Yeah.